Kecelakaan maut terjadi saat bus PO Handoyo yang mengangkut 20 orang penumpang. Kecelakaan terjadi di interchange kilometer 72B Jalan Citol Cikopo Palimanan atau Tol Cipali menuju arah Jakarta. Menurut informasi yang didapat dari Kanit Laka Satlantas Polres Purwakarta Ibda Arum mengatakan, kecelakaan itu terjadi pada Jumat 15 Desember 2023 pada sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian dilansir dari Kompas TV, peristiwa itu menewaskan 12 orang yang terdiri dari 3 laki-laki dan 9 perempuan yang langsung dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rojak. Kemudian 7 orang luka ringan, yakni 5 laki-laki dan 2 perempuan yang juga sudah dibawa ke Rumah Sakit Siloam. Sementara sopir diamankan di Mako Polres Purwakarta dengan kondisi luka ringan. Ketika ditanya mengenai kronologi kejadian, Ibda Arum mengatakan kecelakaan terjadi secara tunggal dan diduga sopir melaju dengan menikung ke kiri dan oleng menabrak guardrail. Selanjutnya kendaraan terbalik miring roda kiri di atas di badan jalan menghadap ke arah selatan.